I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Farah Mendoza seakan bergelak di kelab-kelab malam, nama Wati Hanifia turut dipetik netizen. Baru-baru ini, pempengaruh media sosial serta pelakon Farah Mendoza berkongsikan video dirinya serta beberapa rakan wanita sedang berseronok di sebuah kelab malam. Dapat dilihat dalam video laporan ekstra Farah sedang seakan bergelek bersama rakan-rakannya. Bagaimanapun, video tersebut meraih perhatian susulan, nama usahawan Wati Hanifia turut terkait dan menjadi bualan warganet. Melalui ruangan komen, rata-rata berkata Wati dulu adalah rakan baik pelakon tersebut, dan netizen juga mengimbau kembali kehidupan sosial usahawan tersebut. Dalam pada itu, ramai meluahkan rasa syukur kerana tunang Syuib Sepatu itu kini sudah berubah ke arah lebih baik. Bukan saja meluahkan rasa syukur, malah netizen turut berharap agar Farah dan rakan-rakannya juga mengikut jejak langkah Wati berubah ke jalan yang benar. Sekadar info, Farah mengakui bahwa dirinya membuat rawatan dan pembedahan di bahagian muka. Sekian info hari ini. Terima kasih.